Selamat datang. Saat ini kalian sedang berada di Bahas Apa Saja by Alex. Alex adalah real-time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke expert-expert pilihan kita di berbagai bidang. Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang, karena yang akan kita bagi adalah daging. Daging yang siap santap. Oke, dalam hitungan 5, gua minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini. Siap? Oke, jadi halo Ham. Gimana kabar? Ya, baik. kita bahasanya bakalannya pakai bahasa semi-semi Jawa ya, Jawa bahasa Indonesia lah. Nggak bisa semisal Sunda. Jadi ini sebelum kita mulai, aku bakal perkenalan dulu. Jadi Fikri Caksono, salah satu co-founder dari Alax. Alax ini nanti adalah sebuah platform untuk bertanya kepada expert di berbagai bidang. Nah, salah satu contohnya malam ini kita bakal ngebahas tentang bisnis kayak pengolahan limbah ya, seperti itu. Nah, ini ada teman saya kebetulan dia ini pebisnis pengolahan limbah plastik ya. Limbah. Silakan perkenalkan. Ya gitulah. Silakan perkenalkan diri Ham. Nah, nama saya Ilham Maulana. Kita satu kampus dulu sebelumnya sama Fikri. 2015 pertama kali bikin usaha, bangkrut. Bikin usaha daur ulang botol, bangkrut. Bikin lagi ember, bangkrut. Terus terus sekarang bikin lagi usaha apa namanya? Daur ulang untuk khusus karung dan kresek. Sekarang lihat demand-nya yang bagus kan. Soalnya kalau dulu dibohongin sama salah satu apa ya namanya salah satu partner kayak gitu li. Oh, jadi pernah ketipu ya istilahnya juga ya. Di daur ulang tuh gini sih, ada orang sering nawarin mesin, terus nawarin jasa penjualan kayak nanti barang kita yang terima kayak gitu, padahal secara nggak ekonomis nggak ada, maksudnya nggak profit. Mereka nawarin proposal, nawarin proposal nanti operasionalnya gini, terus apa namanya keuntungannya segini, padahal nggak sesuai kayak gitu. Mereka ngarahin yang di mana itu nggak sesuai dengan letak geologis kita sendiri. Maksudnya kalau buat bisnis kan kita tahu peluang-peluang dia kita tuh apa, bukan ngikutin yang tren di sana kayak gitu. Beda lah Jabodetabek sama di daerah sini kan. Di sini kan pedesaan, nggak banyak kayak perumahan-perumahan, nggak banyak sampahnya, jadi harus muter otak lagi kayak gimana kayak gitu. Ya, kenapa karung sama kresek itu kan di daerah kita, termasuk daerah Fikri itu kan dikepung pabrik-pabrik yang kayak kemarin diresmikan Jokowi, PTCJ Jedang, itu kan gede ya kapasitasnya. Itu pabrik pakan yang menghasilkan sekitar sebulan itu adalah seminggu itu 8 ton kresek, karung, terus ada lagi jumbo bag, big bag itu kayak karung besar, itu kan sebulan ya adalah 800, terus beberapa pabrik kayak pabrik mie, dia besan mie-nya, plastik mie-nya banyak, termasuk besan mie-nya sendiri ada, terus ada pabrik areng yang produk limbahnya itu ada yang karung bekas arengnya, bahan-bahan dari masuk pabrik areng kan dalam bentuk apa namanya, kayu-kayu yang kebakar itu kan. Kayu-kayu kecil itu kan, itu dikarungin. Setiap bulan mereka bisa ngeluarin 4 pabrik di daerah kita. Ada 4 pabrik itu, masing-masing pabrik itu 1,2 ton. Kayak gitu. Oh. Aku ngeliat peluangnya kayak gitu. Bukan. Kalau dulu kan ngeliatnya, wah keren, bisnis sampah. Jadi apa? Social planner. Ternyata berat juga. Ini berarti udah hitungannya, tadi kan dari 2015 ya bilangnya, berarti udah 5 tahun ini jatuh bangunnya istilahnya. Hampir. Bentar, ini sebelum kita ngobrol masalah bisnisnya, ini tadi kayak istilah kayak BS, terus karungnya ini karung goni atau karung beras gimana yang kayak warna putih? Ya karung beras, karung gula kayak gitu. Bukan karung goni gitu ya?
gini-gini, pabrik itu kan limbah itu kan banyak sih. Pabrik itu limbah ada B3 yang berbahaya itu. Kayak PTPU di apa namanya di Batang, perusahaan pembangkit umum itu, pembangkit batu bara itu. Itu kan ada limbah berbahayanya, limbah debunya. Jadi batu bara masuk ke ruang operasional itu kan ada debunya, tapi ada yang beberapa yang dikarungin kayak gitu, contohnya kayak gitu. Kayak di PTCG kan ada limbah berbahayanya. Berbahaya dalam arti kayak sapuannya, sapuan makanan itu kan harus dibuang melalui cara penguburan, dikubur, dikubur ya. Dalam tanah. Jadi digali di belakang pabrik itu, dia kayaknya ngolah, ngambil lahan, beli lahan di sana, terus berapa hektar gitu di apa, dibikin korong-korong, dibikin apa, dibikin galian gitu, semuanya dimasukin situ. Ada yang berbahaya, ada yang plastik, ada yang goni juga ada gitu. Limbah itu macam-macam. Kalau BS tadi apa itu singkatan apa? Kalau BS itu dari pabrik nih, itu jadi kayak gini. Mereka gagal cetak. Jadi tau lah, mie instan itu kan. Nah, mie instan itu kan biasanya kan kebanyakan kalau gagal cetak yang aku explore itu kan gini. Ada karyawan baru masuk. Kan mereka kan karyawannya banyak kan. Ratusan ribuan kan. Terus mungkin per hari itu ada banyak karyawan masuk lah. Karyawan masuk kan training. Training kan kadang ada kesalahan produksi. Jadi cetakannya yang masuk itu salah, entah mie-nya, entah kemasannya yang salah lah. Kemasan yang salah belum, kan ada dua, ada yang gagal isi dan sudah terisi. Nah, gagal isi itu BS. Maksudnya kita nggak perlu lagi dicuci, didaur ulang, langsung dimasukin ke pencetakan bisa, kalau ke pabrik daur ulang ya. Kalau yang bekas isian mie itu harus masuk ke cucian dulu, soalnya kan kotor. Kayak gitu. Jadi kayak biasanya kalau beli ciki atau beli apa itu kayak kosongan gitu ya, nggak ada isinya gitu ya. Iya, ada yang gagal yes, produksi ya. Juga ya. Ada kayak mereka lagi develop produk terus ternyata nggak masuk ke market mereka, jadi kemasan itu nggak jadi dipakai mereka, masih dalam bentuk kotoran gitu. Ada juga kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap ya diskusi ringan kita nih. Ini sekarang dengan masa new normal gini, masa COVID ini, dampak nggak sih? Misalnya apa sih kalau boleh share, apa sih dampak secara langsung terhadap bisnismu dan mungkin bisnis pengolahan limbah secara ini ya, secara nasional lah istilahnya. Katakanlah ini kan domisili kan sekarang di Jawa Tengah kan. Kita ngomong ke Jawa Tengah dulu aja, jangan ngomong ke provinsi yang lain. Nah, istilahnya seperti itu. Dampaknya itu apa? Dampak terbesarnya lah di era kayak COVID dan new normal ini. Kalau yang pertama itu kan demand kan, demandnya nggak ada yang pasti. Semua orang nggak keluar, semua orang Jawa Tengah mungkin lagi diam di rumah, terus mereka nggak jadi belanja, itu kan mungkin pasti. Yang kedua itu kan masalah eksternal, jadi plastik daur ulang itu pengaruhnya bukan cuma hanya dari harga minyak bumi, itu jadi ibarat dari barometer. Jadi ketika kemarin harga minyak bumi minus $37 minus loh, itu sampai kita semua berhenti total, soalnya minyak, biji plastik yang orisinil, yang belum bukan daur ulang ya, yang orisinil itu kan terbentuk kayaknya kalau nggak salah baca itu kan dari uap barel-barel minyak bumi itu, minyak crude oil itu. Jadi kalau harga orisinilnya aja murah, mereka nggak beli daur ulang. Kayak gitu. Jadi proses-proses pencetak kresek, cetak produk-produk plastik yang dicetak-cetak itu kan mereka lebih milih ya mending beli ori lah daripada beli daur ulang. Kalau daur ulang itu cuma untuk campuran. Kayak gitu. Untuk nambah profit mereka. Jadi ketika minyak kemarin minus 37 di kisaran 20 ke bawah, $20 per barel ke bawah itu kan kita berhenti 2 bulan kalau salah. Nggak bisa dua bulan. Ada yang bisa survive, ada bahkan dengar 50% kan kresek kan kiblatnya di Solo kalau Jawa Tengah itu mereka benar-benar hari ini belum bisa terbang kembali, kalau normal pun belum bisa.
malah ada kemungkinan bangkrut kayak gitu. Soalnya mau jual kemana produk mereka kayak gitu. Hmm. Jadi benar-benar ngefeknya gede banget ya. Ya, kayak gitu. Bukan hanya demand-nya yang paling parah itu. Soalnya biji ori itu kan faktor-faktor utama dari penjualan daur ulang. Kalau biji orinya murah, kayak kita beli KW, ori sendiri murah, ngapain beli KW? Kayak gitu. Iya sih, iya sih. Oh, berarti istilahnya kalau di bisnis limbah ini, kalian ini mengolah KW-nya lah ya istilahnya? Ya, ada KW1, KW2, KW3. Kayak oh, gitu. KW3 terus, tuh, kalau orinya murah, ngapain beli, bahkan BS pabrik pun kadang nggak laku pas itu, tapi hari laku. Hari ini main lah KW1. KW2, KW3-nya agak bengkak. Oke, gitu. Oke. Yang paling parah nanti TPA. TPA? Tempat pembuangan akhir ya? Ya, soalnya KW3 nggak laku kan. Mau dikemanain terus sama-sama di TPA itu. Sama keseknya kayak gitu. Mau dikemanain terus limbah-limbah dari apa namanya ikan, dari ikan kan mereka diplastikin tuh pakai plastik putih itu, apalagi Jepara itu buahnya itu kan sehari bisa 14 ton sehari itu ya, berapa hari kalau nggak diolah terus gimana kayak gitu, jadi kalo malah jadi limbah ya ke tanah ya. Ya pasti kayak gitu. Kalaupun mau apa tadi Ham? Masih gimana? Kalaupun ada pemodal besar, pebisnis besar yang punya uang kantong tebel gitu kan, tapi kan kita ngelihatnya sampai kapan COVID ini kayak gitu, sampai kapan ini bakal selesai kan? Bingung juga mereka. Kemarin banyak yang nimbun, tapi akhirnya ya berjalan kayak biasa aja lah kayak gitu. Kalau ada profit ya jalanin, kalau nggak ada di stop dulu aja. Kebanyakan stop sih KW3 ini. Stop ya. Itu kalau berhubungan dengan TPA, kalau stop gitu berarti nggak ada yang ngangkutin sampah dong namanya? Ada, kalau ada pesanan. Ada pesanan, ada order dari pabrik, mau dong ini untuk campuran karena kita kebanyakan biji orisinil, kayak gitu. Terus, tapi gini ya, maksudnya darurat itu memasuki sterilisasi banyak banget loh ya. Pastinya banyak, ada pencucian, ada pelletisasi, jadi di biji kan pesan bijian itu kan melalui suhu banget kan. Jadi saya takutnya nanti dikira kok dari TPA kok jadiin plastik kayak gini, itu bersih kok. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Istilahnya juga ada proses panjang lah ya istilahnya. Panjang kayak gitu. Tiga proses kita, yang panjang banget. Kita bakal ngebahas kulitnya aja sih untuk saat ini. Jadi setidaknya bagaimana kondisi bisnis di pengolahan limbah dengan area istilahnya dengan kondisi COVID saat ini. Oke, kalau gitu mau nanya sesuatu hal lagi nih. Ini kan ini terkait dengan pertanyaan, sebenarnya simple pertanyaannya mungkin, tapi agak bisa jadi sakit hati nanti buat para pebisnis. Pebisnis ya kayak Ilham ini kan pebisnis mungkin buat pengolahan limbah plastik ya. Nah, ini kan sebenarnya saat-saat ini tuh banyak banget campaign, bahkan banyak banget lomba bisnis yang menyeterukan gimana biar kita bisa mengurangi limbah. Itu kan istilahnya ada 3R ya, reuse, recycle, sama re apa ya satunya lagi ya? Lupa. Teorinya lupa. Adalah, ini ada 3 itu ya. Ada beberapa juga bisnis di mana kita justru mereka justru mengkampanyekan hemat kantong plastik, hemat sampah. Bahkan sekarang juga di kota-kota besar sekarang udah digalakkan kita harus membawa bag sendiri ya, belanja sendiri buat jadi biar tidak pakai plastik. Nah, itu kan sekarang berkebalikan nih sama yang istilahnya yang Ilham lakuin ya, istilahnya Ilham butuh bahan tapi banyak yang bilang stop, jangan pakai plastik lagi. Nah, ini gimana nih Ham menurut pandangan Ilham sebagai pelaku bisnis? Gini Fik, jadi sejak pertama masuk ke bidang, kalau di plastik, di daur ulang ada yang namanya kerasan, ada yang namanya botolan, ada yang namanya daunan tuh aku, jadi kayak kresek gitu masuk. Ya pertama kali masuk udah tak pikirin, jauh-jauh 2016-2017 tuh tak pikirin. Jadi
itulah kenapa kita bermitra nggak sama pemulung, kita bermitra sama pabrik-pabrik, kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau sama pemulung, coba bayangin pemulung sehari dapat berapa sih kalau mereka ngumpulin kresek, sedangkan kos operasional kita, mesin yang ada tuh sehari bisa makan 6-1 ton. Nah, bisa nggak pemulung-pemulung itu? Jadi kalau ngefeknya nggak ngefek, cuman nantinya ngefeknya ke outputnya, jadi penjualan kita kan, kita mau jual kresek, dia mau jual bahan kita, nggak ada yang mau, soalnya nggak ada yang mau bikin kresek kan gitu. Tapi kan kembali lagi, kresek itu kan nggak, limbah kresek kalau jar ulang itu nggak mesti jadi kresek, bisa jadi banyak produk, banyak produk kayak, contohnya gini, kalau karung itu kan nanti limbah outputnya jadinya rafia. Terus bungkus mie tadi itu kan kalau diproses itu kan jadinya rafia juga. Terus kalau apa namanya, kalau itu kresek itu bisa nanti jadi apa namanya, tau nggak yang buat tempat pohon itu? Aduh, aku blank. Tempat polybag gitu ya? Polybag gitu ya? Polybag gitu ya? Jadi kan PNN kan butuh. Wong limbah dari PT PNN dekat sini aja. Dulu pernah mereka ngelelang, memang sih setahun sih. Setahun itu limbahnya tuh 2 ton lebih. Satu PTPN ya, itu berapa yang butuh kan? Lebih kita kan banyak kan. Jadi waktu produknya nggak berfokus ke kresek untuk konsumen. Kresek sendiri itu kan kebanyakan mintanya dari botol oli. Botol oli jadi kresek. Botol oli di kaster, dicuci, di pelet, dijadikan biji, nanti cetak jadi kresek gitu. Jadi malah aku sih gak terpengaruh banyak kalau masalah itu. Malah tak pikir orang-orang yang diet plastik itu bodoh. Mereka sendiri sih sayang sama bikin bikin camping kayak gitu. Maksudnya ngapain nyalain plastiknya, nyalain orang yang buang harus, harusnya kayak gitu. Plastiknya gak salah. Plastiknya sebenarnya kalau ditaruh dijual tempat aku juga mau. Bong kresek dari pasar tuh mahal ekonomisnya. Benar juga sih istilahnya. Yang salah tuh emang ya orang yang pakai plastik terus dibuang sembarangan lah ya, istilahnya. Ya emang mereka yang salah, yang dibuang ke sungai lah, dibuang ke... Ada pengalaman dari 2017, aku ingat pertama kali masuk ke limbah. Ini kenapa aku nggak mau lagi ngurusin pemulung. Jadi aku main ke TPA di daerah kita, Sumur Pitu namanya. Gitu. Masuk ke situ, terus aku bilang sama kepalanya. Kepalanya nggak ada waktu jam 11-an. Terus aku main ke pemulungnya. Mereka lagi kayak mungutin gitu. Ternyata mereka gak mungutin kreseknya, mereka mungutin botol aqua, ember, kayak gitu. Terus aku bilang, Pak, itu saya beli kreseknya, Pak. Kumpulin, Pak. Kayak gudangnya di sini-sini-sini. Nanti segini-gini harganya. Kalau basah, potongan. Kalau bau, gini-gini nanti harganya. Terus, ah, gak mau, Mas. Ribet. Gitu, dia bilangnya. Kayak gitu. Padahal kalau warganya mengumpulin, terus gak sampai ke TPA, itu... kita juga mau beli. Soalnya kalau ke TPA, masuk ke TPA itu nanti jadinya bau kreseknya. Ya, bau itu kan nambah operasional untuk ngilangin bau itu. Soalnya kalau nggak cuma dicuci, disterilisasi, baunya nggak bakal hilang. Pasti sampai pembijian, sampai produk itu pasti ada baunya dikit. Itu hal-hal umum. Berarti sebenarnya kalau misal rakyat Indonesia negara plus 62 kita ini tertib ya, misalnya mereka pakai, istilahnya ya, maksudnya misal negara plus 62 anak orang-orang kita ini tertib ya, istilahnya tadi kayak limbah plastik itu kayak disimpan terus dijual di pengepul, itu sebenarnya ya plastik juga tidak akan menjadi masalah ya. Enggak ya. Ya, aku mulai kampanye itu dari 2017 sampai kemarin-kemarin. Ya, alhamdulillah pemulung di daerah sini sudah sadar. Dari dulu kan nggak pernah ada yang mau di daerah luar ini. Siapa sih yang mau ngumpulin bungkus bimoli kayak gitu? Apa mereka mikirnya apa punya nilai ekonomi kayak gitu? Ya mereka ya buang ke TPA kayak gitu. Kresek buat apa? Diuleri ya yang baru mulai aku sih kayak gitu. Berarti sekarang lebih bagus ini ya, ya istilahnya lebih bagus kita campaign di mana istilahnya tabungan sampah ya, istilahnya ya, yang terkendala ya, sekarang gitu kan. Tapi kadang terkendala gini, Vic. Ada salah satu teman punya bank sampah,
Terus dia sampah, dia, iya, nah dia bank sampah itu kan nantinya akan dipertemukan dua jalur, mau nilai ekonomi atau mau nilai sosial. Kalau nilai sosial kita berarti harus merogoh kocek kita sendiri kan. Soalnya kamu masuklah ke taruhlah satu desa itu ada 12 RT. Per RT dijadwalin gini, nanti ya, kumpulin sampah dijual ke mereka kayak gitu. Terus tonasenya itu masuk apa enggak gitu. Kan kalau di daur ulang ini kan bisnisnya bisnis tonase. Per tonase Rp100, Rp200, Rp500, Rp1000 kayak gitu. Masuk enggak untuk membayar harian kamu, harian karyawan. Operasional ya. Ya, padahal kresek sendirian ringan banget kan. Satu karung paling berapa sih? 8 kilo, 12 kilo. Kayak gitu. Berapa warga yang mau ngumpulin kayak gitu. Nanti kan kembali lagi ekonomi atau sosial kayak gitu. Kalau ekonomi yang sama masuk. Harus ada warga atau kelurahan yang menganggarkan sendiri sih. Oke. Nice, share banget sih. Ini terbuka banget sih aku kayak ya kondisinya emang ya kalau dibilang ya emang benar make sense ya istilahnya ya bukan salah plastiknya itu. Jadi jangan stop plastik tapi justru malah kita stop membuangnya ya. Ya. Nah, itu bagus banget. Oke. Kalau gitu makasih banget nih Ham atas waktunya atas share-share-nya tentang bisnis di ini ya di pengolahan limbah terutama limbah ini ya limbah apa tadi biar nggak salah limbah plastik ya iya plastik kresek ya gampangnya limbah plastik ya walaupun sebenarnya nanti banyak definisi yang lain dan banyak misalnya banyak kategorisasi ya buat plastik itu seperti apa terima kasih semoga bermanfaat buat para teman-teman dan pendengar bahkan mungkin nanti kalau bisa ya kita bisa nanti mungkin sambung di obrolan selanjutnya ya mungkin lebih panjang kan sebenarnya limbah itu kan banyak banget ya nggak cuma plastik ya jadi selama jenis ada 27 jenis ya. Nah 27. Ini nanti bisa jadi bahan obrolan sih yang menarik banget buat di share ke teman-teman barangkali nanti bisa memunculkan ide bagaimana tetap gimana ya pengurangan limbah tapi tetap juga tidak mematikan pebisnis kayak gini kayak Ilham ini pengolah. Oke, terima kasih banget Ham atas waktunya. Sampai jumpa ya. Bye bye. Okay.